اهلا وسهلا في هذا اللقاء المبارك ونحييكم بتحيه الاسلاميه ثم نقول السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. بسم الله الحمد لله الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي بعثه بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الحق بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Hadratal Muhtaramin, para ulama il-amilin, para habaib, para masyayikh, para tokoh masyarakat yang sangat kami hormati serta sangat kami taati. Wabil khusus Kiai Haji Mahfud Basha sebagai penceramah agama sekaligus penasihat Panti Asuhan NU Kota Probolinggo. Wabil khusus Kiai Haji Mas Hasani Ghazali selaku Wakil Ketua 1 Panti Asuhan NU Kota Probolinggo. Wabil khusus Ustadz Nizar selaku Ketua MUI Kota Probolinggo. Wabil khusus keluarga dari Wakaf Tanah Panti Asuhan NU Kota Probolinggo yang sangat kami muliakan. Yang terhormat Bapak Ketua Panti Asuhan NU Kota Probolinggo Dr. Haji Ali Muhtar SHMH. Yang terhormat segenap pengurus baik Ustadz maupun Ustazah Panti Asuhan NU Kota Probolinggo. Yang sangat kami hormati segenap para alumni, para donatur, para hadirin, para undangan, muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah. Dan juga tidak lupa kepada anak-anak asuh Panti Asuhan NU Kota Probolinggo yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, maunah dan inayahnya kepada kita semua, yang mana pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bermuajjah di suatu forum yang insya Allah penuh dengan mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka hari ulang tahun ke-29 dan haul almarhum almarhumah pengurus NU dan keluarga wakaf tanah Panti Asuhan yatim piatu dan terlantar.